Ya, dan untuk kali ini gantian mejanya model retro, kaki setul, kaki bubut. Finishing kombinasi tetap warna tua dan muda ya. Untuk panjangnya 1 meter, tinggi 80 dan lebar ke belakang 40 cm. Terdiri dari latik 2 ya. Cocok nih ditaruh buat pajangan mungkin atau buat meja belajar juga bisa. Tinggal dikasih kursinya ini. Kursinya juga ada setelannya sebenarnya. Ya. Nanti tetap saya videokan bosku untuk kursinya. Nah, ini cakep. Silakan. Dan yang terakhir untuk harganya, untuk harga meja retro seperti ini Rp1.250.000. Ya. Dapat perabot cantik dengan bahan kayu jati tua, kualitas seperti menyesuaikan harganya untuk kualitasnya itu bosku ya. Kualitas jos, barang juga pasti otomatis jos ya. Siap, langsung upload saja tanpa perlu edit kelamaan. Oke, sip. Tidak usah di subscribe karena SDA Mebel tidak membutuhkan subscriber, tapi lebih butuh di order ya. Sip. Oke.